Saudara semua, sebelum kita memulai segala aktivitas kita dalam satu hari ini, biarlah kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita, memberangkatkan kita untuk memulai segala aktivitas kita dalam satu hari ini, diambil dari Kitab Hosea pasal 8 ayat 12. Sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Demikian firman Tuhan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, umat Israel. Kita mengenal umat ini sebagai umat yang dikasihi Tuhan. Dan mereka adalah keturunan dari Abraham. Di mana Tuhan Allah berjanji kepada Abraham dan janjinya tersebut terus dilanjutkan kepada keturunan Abraham. Tetapi apakah umat yang dikasihi Allah ini umat yang di mana Allah terus memelihara mereka? Apakah mereka menjadi umat yang setia akan Tuhan, setia dalam janji-janji yang telah diberikan kepada mereka? Tentu jawabnya kita sering menemukan ketegar tengkukan di mana umat Israel ini digambarkan sebagai umat yang tidak setia, umat yang sering memberontak. Dan demikian juga pada masa Hosea, di mana Hosea dijadikan Tuhan sebagai gambaran tentang ketidaksetiaan umat tersebut kepada Allah yang mengasihi mereka. Misalnya saja di mana Hosea dia diperintahkan Tuhan untuk mengambil seorang perempuan sundal yang bernama Gomer. Dia menikahinya lalu kemudian Gomer ini selalu berjinah dan berjinah kepada laki-laki yang lain, namun Hosea tetap setia kepada istrinya yang bernama Gomer tersebut. Ini menggambarkan umat Allah, di mana Allah begitu setia dan mengasihi umatnya, tetapi justru umatnya lah yang berselingkuh, yang berjinah kepada ilah-ilah lain. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka tidak setia atas janji-janji mereka, atas janji-janji Tuhan kepada umat tersebut, di mana mereka harus setia kepada Tuhan Allah, tidak boleh ada ilah lain kecuali Aku dikatakan pada hukum yang pertama. Tuhan Allah dengan jelas memberitahukan bahwa Dia adalah Tuhan yang pencemburu, tidak boleh ada ilah-ilah lain di hadapannya. Jadi, Hosea diambil atau keluarga Hosea diambil sebagai contoh atau ilustrasi dari pada kehidupan beriman orang-orang Israel kepada Tuhan Allah yang hidup di mana Tuhan Allah itu digambarkan sebagai suami dan umatnya sebagai istri di mana Tuhan Allah selalu setia, mengasihi, menyayangi tetapi justru Umat Israel yang, sebagai istri, mereka pergi kepada ilah-ilah yang lain dan meninggalkan Allah yang sesungguhnya, Allah yang mengasihi dengan tulus umatnya tersebut. Untuk itu, melalui Firman Tuhan hari ini, dikatakan sekalipun kutuliskan baginya, banyak pengajaranku. Itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Bukan Tuhan tidak berusaha untuk menuntun bangsa tersebut, tetapi dengan firman ini jelas kita diberitahukan bahwa Tuhan Allah sudah berusaha untuk mengajari mereka, dengan kalimat yang dikatakan tadi, sekalipun kutuliskan, "baginya banyak pengajaranku." Ia akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, umat Israel, tidak memperdulikan pengajaran yang daripada Tuhan Allah, dan apa yang mau dipesankan oleh firman ini kepada kita. Kita pun sering sekali seperti umat Israel di hadapan Tuhan. Kita telah merasakan bagaimana cinta Tuhan Allah kepada kita kasihnya yang sangat besar. Dan puncaknya adalah ketika Yesus memberikan nyawanya sendiri untuk menebus kita dari segala dosa kesalahan kita. Di mana dengan kematian Tuhan Yesus Kristus kepada kita diberikan janji tentang Keselamatan yang kekal dan jembatan untuk datang ke hadapan Tuhan Allah juga telah tersedia melalui Tuhan Yesus Kristus. Namun begitu, banyak sekali orang-orang yang tidak percaya akan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, bahkan mereka menghujat. Pengajaran-pengajaran dapat kita peroleh apakah itu melalui khotbah, khotbah pendeta, khotbah majelis dan kita pun dapat membacanya secara langsung melalui firman Tuhan. Apakah perjanjian lama atau apakah perjanjian baru kita dapat mengetahui apa pesan-pesan Tuhan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Namun pada kenyataannya justru kita sering sekali melenceng. Kita sering sekali menganggap pengajaran-pengajaran Tuhan melalui firman-Nya itu bukanlah ditujukan kepada kita, atau kita menganggap remeh akan pengajaran-pengajaran Tuhan, sehingga kita sering sekali meninggalkan ajaran-ajaran yang benar yang menuntun kita kepada kebahagiaan, kepada sukacita. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu firman ini mau mengingatkan kita bahwa sepanjang masa Tuhan mengasihi kita dan sepanjang masa Tuhan mengajari kita melalui Firman-Firman-Nya dan biarlah kira kiranya kita memberikan hati kita kita memberikan hidup kita yang hanya sebentar saja sesaat saja di dunia ini untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup percaya kita kepadanya sehingga kita Menjadi anak-anak yang patuh kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita menjadi pelaku dari Firman Tuhan. Itu akan menyenangkan hati Tuhan, dan kita pun akan menjadi teladan bagi sesama kita. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum hukuman Tuhan dijatuhkan bagi kita, selagi kesempatan itu ada bagi kita, marilah kita semuanya melakukan apa yang Tuhan kehendaki yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah dia dan terberkatilah semua umatnya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman yang telah kami dengarkan. Tuhan Yesus, kami memohon kehadiratmu Tuhan. Kami ini adalah manusia yang lemah, kami sering sekali meninggalkan Tuhan yang maha kasih dan ajaib itu. Kasihani kami Tuhan, biarlah Tuhan tidak bosan-bosan untuk mengajari kami. Dan biarlah Tuhan hati kami dikuasai oleh roh Tuhan sehingga kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan kami tidak mau untuk menyembah ilah-ilah lain kecuali Tuhan saja yang kami sembah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak berkati semua jemaatmu yang menyandarkan hidupnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan, saudara-saudara. Tuhan memberkati.